Pemirsa, jumlah kerusakan akibat gempa di Banjarnegara, Jawa Tengah terus bertambah. Dari data BPBD Banjarnegara, tercatat 316 rumah, 4 tempat ibadah, dan 1 sekolah rusak. Seperti inilah kondisi kerusakan rumah warga yang terdampak gempa di Desa Kasinoman, Banjarnegara. Gempa lokal dengan kekuatan 4,4 skala Richter meluluhlantahkan bangunan rumah warga hingga tempat ibadah. Dari data BPBD, dari 316 rumah yang rusak tersebar di 3 desa, yakni Desa Kertosari 62 rumah, Desa Kasinoman 217 rumah, dan Desa Plorengan berjumlah 337 rumah. Untuk penanganan lebih maksimal, BPBD menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Kita segera tangani dengan logistik, kemudian rumah-rumah rusak atau rumah penduduk segera kita melakukan pembersihan.